Merah. Baik. Malik dah cakap. Merah. Malik. Inilah kata Malik. Angkat kira, pegang angkat sikit, pegang angkat sikit. Setahun sekali, 2 tahun sekali kau ada. Kali kedua. Setelah 2 tahun, aku pun bawakan sekodok. Aku dah tertidur. Aku nak banting, Alik. Angkat, Alik. Pakai umpan apa, ikan ke? Oh, ikan tadi, yuk. Ini kalau lambat, lepas kan? Dah. Kalau lepas ni, lepas, sayang. Oh, terbaik, Alik. Aku bawa sumbat sekodok dalam mulut. Bukan yang... Ini betina. Tak pula betina. Jantan dia merah ke? Merah sangat. Ni tak tahu panggil apa, saya kat merah. Kadang-kadang dia panggil MJ. Tak tahu MJ. Dia bukan banyak panggilan. Mantap. Ni. Mantap. Mantap kan? Tengok pakai umpan apa? Ini tenggelam. Dia pakai koyan ni. Tengok macam mana letak umpan ni. Letak macam biasa je. Macam biasa je. Kadang-kadang ada orang dia tak bagi nampak ujung-ujung dia. Hari ni kita trip kita memang kita interview balik je. Pakai koyan je. Koyan. Sekejap ikan dia. Cara-cara nak dapatkan ikan merah. Ikan bulan tadi pakai rod lah. Pakai umpan itu. Ikan merah ni umpan gelama potong je. Tengok ya. Balik nak balik lagi ni. Hidup mana? PRU? Dia suka kadang-kadang kat tiang tu tau. Dia suka kat kayu-kayu ni. Mana ada wire ni? Tiang rumah ni. Cakaplah sikit. Dengan mana ada orang mancing dekat tiang rumah. Kalau baling-baling habis, kalau mana orang dekat tiang. Kalau nampak kat tiang keluar. Aku baru jamah ni. Bawa nak jamah sekodok ni. Oh, dia tarik. Tak sempat nak ambil gambar. Tak sempat nak ambil video. Kalau korang nak tahu, dekat bawah rumah ni, sebelum ni ada video kita ambil bawah rumah kan. Video dalam 2 tahun lepas. Ni ada macam anak sungai kecil sampai ke dalam kampung sana lah. Muara. So, ikan merah siakap semua dia akan lalu bawah ni. Tengok Malik relax ya sambil angkat kaki tunggu ikan kat bawah tu. Dia rasa guna tangan. Kita bola ni. Kita tunggu kawan dia naik. Ikan rasa guna tangan je, tengok tangan dia tu. Rasa sentap je. Sekejap lagi naik dah ni. Sentap je pup naik terus. Terang Malik kenapa tak suka pakai rod? Rod mancing. Tak suka pakai rod ni payah. Iyalah rumah ni. Sebab ikan-ikan yang favorite ni dia suka kat tempat-tempat yang sempit. Gila kau kalau patah mahal tu. Payah. Nanti tak boleh pakai kat laut. Sebab rasa guna tangan tu lagi feel lah. Nikmat dia lagi satu nikmat tu. Nikmatnya. Tak samalah. Macam makan ayam KFC rasa dia lain. Sebab dah biasa kot Lek. Kita orang kalau pakai jari tu koyak jari. Kau dah biasa dah. Lagi satu kalau dia tarik ni kau boleh tahu tu yang itu kamera. Tapi kau dah biasa. Right. Macam ni. Kenapa berlukang? Oh, besar. Ni buat umpan boleh? Dari duri dia. Duri dah tadi. Lalu. Ni buat umpan boleh? Buat umpan? Tak boleh. Lalu. Buat umpan kita boleh? Tolong lebih sikit je. Sikit je. Buat. Bukan. Mana dah ni? Ini pulut ni kan? Lupa tak dia macam-macam jenis dia. Mana tadi? Tadi tu. Satu lagi mana ada atas tu belah hujung kot. Tu tu atas kursi, atas kursi. Kuning ni lah, kursi putih. Kursi putih. Kadang-kadang. Tak nak ambil? Tak tahu. Tak ambil ke? Tak ambil ke ni? Tak payah.
Kan ni katanya makan najis. Aku tak tahu. Tengok ada baju yang pergi mana. Sekejap. Tu dia. Sekejap. Ah, okey, pegang. Patahnya apa? Jangan, jangan bela-bela ni. Nanti dia kena jarum. Ni kuat cingkam ni. Supplier tu. Kuat cingkam ni. Catch and release. Makan pula aku punya. Ini catch ni kita buang dekat sini. Kita buang. Kita bagi hidup. Makcik lepas. Kita dalam pukul 5:30 pagi nak pergi memukat dekat area pulau mana ni? Pulau Keniongan. Keniongan. Nak tengok hasil sinilah macam mana. Okey, jom. Ni tengah buat apa balik? Saya tengah pasang pukat ketam. Nanti jam 9 kurang macam tu lah. Kemudian angkat dah. Oh, dahsyat dah. 9 kita tarik. Ni gelap lagi lah. Ni lepas subuh ni gelap lagi. Alright. Mana daun tadi? Daun untuk ketam? Ni. Daun bakau ni nama dia. Ini comel ni. Kalau korang pasang dalam episod lepas tu, kita nampak abang yang ikat, ikat ketam bakau. Kawan dia. Kalau dia cepit nanti rosak. So tujuan dia nak pastikan ketam-ketam lain tak gaduh lah. Sama dengan abang Malik. Semalam dah dengan dia mancing. Mantap. Ni apa nama abang? Abang Amuk. Abang Amuk dia kerjaya dia adalah sebagai penangkap ketam. Jaring tu jaring ikan juga tu. Ya, udang. Apalah udang semulalah. Ketam pun tambakau. Tangkap udang. Kan. Ketam bakau. Nanti kita tangkap udang kat sini juga ni. Ya. Yeah. Dalam jam 8 atau jam 9 macam tu. Untuk tengok umpan. Umpan. Sekarang kita tunggu Aris tu jam berapa? Dia perlahan. Jam 8. Kita tunggu sampai arus tu tak deras lagi. Agak dia tenang sikit. Lepas tu kita pasang pula buka tenggelam ni. Dia sama juga macam buka yang first tadi yang kita pasang tu, yang buka ketam tu. Yang ni macam-macam jugalah ikan ni. Kalau lah ikan tu ada situ, kaya kita. Kaya tu maksud dia mewah lah kita makan. Ketam semua dia sapu. Ketam, ikan, jenis-jenis hidupan dalam laut kena kalau dia ada situ. Kadang-kadang nelayan ni ada-ada, sekarang tak ada. Tapi tak adalah orang cakap tipu lah kalau tak ada terus. Tak ada ini langsung kan. Jadi sedikit ini mesti ada. So kita tengah tunggu apa ni balik sebenarnya? Kita tengah tunggu. Tunggu macam tu. Kita tengah tunggu ni. Lain-lain keluar ni. Okay. Sebab kita nak halang ni. Halang sebab kita, orang lalu. Kita dah pasang pukat di kawasan yang terlarang. Tempat laluan. Okey bang, gerak dulu. Laluan utama. Nak pasang ketam tu. Cari ketam. Alright. Okay, go. Pukat ni dia tak boleh tinggal. Kalau tinggal, dia akan buat kau menangis. Dia akan kena kepa tu kalau kena langgar, koyak dia bapa besar. Isi tu. Kita pun boleh lalu kat situ, kat isi pukat tu. Lepas tu boleh menimbulkan pergaduhan dengan member yang lalu. Kalau member faham tak apa lah. Tak ada lampu pun. Malik dah lah pasang pukat. Lepas tu viral kat kampung. Bang Malik pasang pukat tak pasang lampu. Lepas tu tak ada situ. Dah tak pasang lampu tak ada situ pula. Kena lah. Ketua kampung panggil. Ketua kampung panggil Kena warning pula Malik.
Pernah dulu. Ada warning letter tak? Dulu. Warning letter dia? Ada warning letter. Saya dapat apa? Teguran yang pedas-pedas jugalah. Tapi Malik biasa. Kalau setakat teguran macam tu. Steady. Teguran apa? Teguran sebab ni tak pasang lampu. Lepas pasang tu lampu. Tinggal jaring. Balik ini baru setahun. Tapi kita orang pakai macam ni lah kat dalam perahu. Kalau dah pergi pakai MCAT, kos nak buat perahu ni saja rasanya upah dah 1,000 main. Yang buat sini lah, buat sampah ni, perahu ni. Dia disuruh ada kawan dari tapisan tu disuruh bikin. Sebab kalau belah-belah sana ditahan. Selalu bawa pergi trip kan, trip udang. Kalau macam masa utara kan, si utara udang banyak tau. Kadang-kadang lah sehari tu dua kali lah pergi trip. Waktu kongan ada lah ombak kat laut tu, ombak besar tu, ombak gulung tu. Ni dengan sampan ni juga lah. Ui, banyak jasa dia ni. Kau saja dia aku saat dekat 3,000 ke 4,000 buat ni. Ha, buat 4,000 je. Ha, buat baru ke atau baik? Ha, baru lah. Selalunya ikan apa yang jaring ni? Kalau pukat timbul ni selalunya ikan talang, bawal, kalau ada lah. Lepas tu ikan putih, yang ikan JT tu. Ha, yang tu. Lepas tu anak-anak ikan, macam-macam jenis ikan lah. Saya sebut satu-satu pun kan, aku tak tahu ikan apa. Sepatutnya dia labuhkan pukat ni gelap, waktu gelap kan. Ha, waktu gelap. Sebabnya apa? Sebab ikan tu dia suka kalau malam dia timbul. Yang ikan ni, yang ikan yang tak jarang orang cakap kalau waktu siang dia timbul. Yang ikan star ni. Selalunya lah. Yang tu pun orang tu yang kat sana tu, yang kat laut-laut tu. Patutnya kita kat sana. Tapi masa tak mengizinkan. Kan? Tak makan jam 2, tapi jam 2 tadi. Sebab kita terlalu kusyuk dengan kamera kita kan. Aku pun sempat tidur sejam lagi tadi. Bangun-bangun nampak setengah. Mampus. Sebab kita pun tak susun lagi. Macam tu lah jadinya. Kelang kabut. Tu nak tanya tak, macam mana boleh fasih bahasa dialek Semenanjung? Itu sebab dulu saya pun pernah duduk Semenanjung, kerja kat sana. Waktu remaja-remaja dulu lah, belasan-belasan tahun lepas sekolah, dah tak sambung belajar, dah terlampau pandai, pergi kerja lah. Sekarang ni sebelum masa ke? Nelayan. Sekarang ni sepenuh masa di mana jual di atas air full time menangkap ikan. Nelayan. Nelayan ni best ni sebenarnya. Nelayan ni best. Ada jugalah macam kita kerja-kerja kat ni, kat luar sana. Kadang-kadang ada juga tak best ni. Kan? Yang best ni nelayan ni dia kerja sendiri. Kau bos kau boleh. Ada syukur alhamdulillah. Adalah okay. So duit dapat hari eh? Tiap-tiap hari. Kalau ada ikan, bawa pergi ni. Jumpa tokek, jual. Pendapatan sehari tu kalau turun ke laut tu, paling sikit pun, paling tak ada pun RM10, RM20. Kadang-kadang kalau rezeki lebih, sehari tu boleh dapat RM1,000. Maksud dia, asal aku turun, pasang pukat, kalau kumpulan ikan tu kebetulan kat kau, RM1,000. Ikan bawal tu macam baru-baru ni, macam satu bakul setengah ikan bawal putih. Ikan bawal hitam 7 kilo, 1 kilo 50. Bawal hitam ni putih ni dia banyak pula, dia banyak saiz. Kalau yang saiz berat, yang bawal putih tu 100 gram ke 200, jual sikit. Kalau 200 gram ke 300,
20. 300 ke 400 30. 400 ke 500 40. Habis tu yang sebab tadi. Bawa hitam 50. Bawa king boleh mahal, bawa hitam.